tanda-tanda penurun memaksa pemerintah untuk kembali mengevaluasi penyelenggaraan mudik tahun 2020. Seorang oknum anggota Polri ditangkap saat merampok minimarket di kawasan Mariendal, Medan, Sumatera Utara menggunakan airsoft gun. Informasi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan hotel tempat beristirahat bagi tim medis sebagai garda terdepan memerangi virus corona. Sebanyak 270 kamar dan 414 tempat tidur di Hotel Grand Cempaka sudah dapat dimanfaatkan oleh para petugas medis. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Madana. Anies menyatakan bahwa tenaga medis memiliki tugas yang besar dan resiko yang tinggi dalam penanganan COVID-19. Di kamera ini. Menyiapkan makanan serta transportasi yang dapat dioperasikan khusus untuk antar jemput. Saat ini para tenaga medis yang sudah menempati hotel merupakan tenaga medis dari RSUD Tarakan dan RSUD Pasar Minggu. Setelah mendapat penjelasan bahwa proses pemakaman sudah sesuai dengan